ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Teriring salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah Nabi yang penuh dengan Kecintaan dan kasih sayang kepada umatnya, dan salah satu di antara bentuk kasih sayang dan juga cintanya kepada umatnya, maka beliau, Sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak kesempatan mendoakan umatnya dengan kebaikan. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla wa'ala untuk kemudian beliau tujukan kepada umatnya sebagaimana yang kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan hadisnya adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Sahar bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah rahmatilah umatku di waktu pagi harinya. Masyarakat Ma muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah doa yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, doa agar kemudian umatnya ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah, sebagaimana yang kemudian disampaikan maknanya dan definisinya oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya al-barakatu subuhul khairi ziyadatu. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan barokah adalah kebaikan yang awet, kebaikan yang langgeng, dan senantiasa bertambah. Yang mana, kalau kemudian barokah ini kita sandarkan misal kepada ilmu, maka yang dimaksudkan dengan ilmu yang barokah adalah ilmu yang awet, ilmu yang bisa menghasilkan kebaikan. Dan dirasakan kebaikannya oleh orangnya secara langsung, dan juga dirasakan kebaikannya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Semakin dia sering hadir dalam majelis ilmu, dan semakin bertambah pula ilmunya, maka ilmu ini membawa dirinya kepada kebaikan, dan kebaikan yang dihasilkan ini juga dirasakan manfaatnya oleh orang-orang. Yang berada di sekitarnya, begitu pula kalau kemudian kata barokah ini kita sandarkan kepada umur, maka yang dimaksudkan dengan umur yang barokah adalah umur yang menghasilkan kebaikan, dan umur yang barokah itu tidak selalu identik dengan umur yang panjang. Akan tetapi, bisa jadi umurnya pendek, umurnya sedikit tapi umur yang sedikit tersebut menghasilkan kebaikan yang langgeng, kebaikan yang awet, bahkan kebaikan dan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya meskipun dia telah meninggal meninggal dunia. Kita tahu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau lahir 631 Hijriah lalu kemudian wafat 676 Hijriah. Hanya 45 tahun beliau hidup di dunia ini akan tetapi bersamaan dengan pendeknya usia beliau karena Allah berikan umur yang berkah kepada beliau maka kebaikan maka manfaat yang diberikan oleh Al Imam An-Nawawi tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang hidup pada zaman beliau akan tetapi kebaikan beliau juga bisa dirasakan oleh yang hidup pada zaman sekarang ini. Maka ini namanya umur yang yang berkah. Begitu pula ketika kemudian kata-kata berkah ini disandarkan kepada harta atau rizki yang berkah. Maka yang dimaksudkan dengan harta dan rizki yang berkah adalah rizki yang baik. Yang didapatkan dan diperoleh dengan cara yang baik. Lalu kemudian dibelanjakan juga pada hal-hal yang baik. Dan keberkahan pada rizki dan harta tidak selalu kemudian diukur pada nominal. Manakala harta dan rizki yang kita dapatkan, ini kemudian masuk ke dalam tubuh kita, membuat kemudian fisik kita menjadi sehat, atau membuat kemudian badan kita menjadi ringan melakukan ketaatan, dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi itulah rizki dan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkil, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini juga adalah sebuah isyarat dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya yang namanya keberkahan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya keberkahan itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan, yang mencari keberkahan dari hidupnya, maka tentunya kalau ia ingin hidupnya berkah ia ya ingin ilmunya berkah, ia ya ingin hartanya berkah, ia ya ingin umurnya berkah, maka ketahuilah, kalau kita ingin mendapatkan semua itu, kita tidak akan pernah bisa dapatkan, kecuali dengan kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah kaidah dikatakan bahwasanya, "Innama, in, innama indallahi fala illa taati. Apa-apa yang berada di sisi Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin bisa kita raih, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali ayatnya ketika kemudian memerintahkan umat manusia untuk kemudian mencari rizki, untuk kemudian mencari rizki Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ingatkan mereka untuk tidak lupa, untuk kemudian tidak meninggalkan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara ketaatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kemudian antara pekerjaan kita dengan ibadah kita kepada Allah jalla wa ala ini bertabrakan, maka yang harus kita dahulukan adalah kita lakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah jalla wa'ala. Allah katakan misalkan dalam surah Al-Jum'ah, Ya ayyuhalladzina amanu, Ida nudia lissalati min yaumil jum'ati, fasau ila wa wadarul bayi' Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat jum'at, Maka segeralah menuju ke masjid, Laksanakan sholat jum'at, Dan tinggalkan bisnis-bisnis kalian, pekerjaan-pekerjaan kalian, perniagaan-perniagaan kalian, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta yang demikian itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Kemudian Allah katakan, faida kudiyatis salah, fantashiru fil ard, wabtagu min fadlillah, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kalau salat Jumatnya sudah selesai, silahkan kalian kembali bertebaran di muka bumi kembali mencari rizki Allah Jalla wa ala Lalu kemudian iringilah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Agar kemudian kalian beruntung. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah muslimin, fa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salat wa ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal bafa jamaah salat jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hadis yang mulia ini disampaikan oleh perawinya yang bernama Sakhar bin Wada'ah al-Ghamidi sekaligus beliau memberikan kesaksian bagaimana keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemudian turun kepada mereka-mereka yang memulai aktivitas mereka di pagi hari. Beliau mengatakan bahwasanya, "Wakana ida ba'atha sariyatan au jaisan ba'athahum min awalin nahar." Nabi shallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mengutus pasukannya ke medan perang, maka Nabi terbiasa mengutus pasukannya di awal hari atau di pagi hari. Yang mana dengan inilah kemudian turun keberkahan dari Allah, jalla waala sehingga Allah memberikan pertolongan dan juga kemenangan kepada kaum Muslimin. Meskipun kita juga tahu dalam banyak peperangan, pasukan-pasukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah jumlahnya minim, senjatanya juga minim. Akan tetapi, karena turunnya keberkahan dari Allah, jalla waala itulah yang menyebabkan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perawi yang lainnya yang meriatkan hadis ini juga yang bernama Umar bin Hadid memberikan kesaksian terkait tentang bagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Sokhar bin Wada'ah al-Ghamidi ketika kemudian ia mempraktekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau mengatakan bahwasanya wa kana sahrun rajulan tajiran Sokhar adalah merupakan sahabat yang bekerja sebagai seorang pedagang Wakana ya tijaratahu awalan nahar yang mana dia terbiasa mengirimkan barang-barang dagangannya di pagi hari. Faathro walahu malun kathir yang mana dengan itulah Allah berikan keberkahan kepada dagangan daripada sahur. Lalu kemudian Allah jadikan dia kaya raya dan memiliki harta yang banyak. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan hidup kita hidup yang berkah. Ilmu yang milik kita miliki juga ilmu yang berkah. Dan segala aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan menjadi kegiatan yang juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم أكيم الصلاة